guys, welcome back to Malena channel. Hai guys, coba siapa yang tahu ini tanaman apa? Banyak yang mengira ini adalah tanaman binahong merah. Betul? Seperti ini nih. Ini bunganya nih, bunganya. Terus ada bijinya. Daunnya seperti ini. Nah ya, yang gedean nih. Beda. Nih. Jadi tanaman apakah ini? Apakah betul ini binahong merah? Jawabannya adalah ini bukan binahong merah, tetapi ini adalah gendola. Gendola. Ini adalah gendola ya guys. Gendola. Gendola dan binahong merah itu memiliki manfaat yang berbeda. Kalau manfaatnya binahong merah adalah seperti ini. Pasti adalah gendola ataupun binahong merah atau binahong hijau itu memiliki banyak manfaat. Dan gendola ini mudah untuk ditanam dan sudah mudah untuk dicari dan ditemukan. Oke. Suasananya gelap mendung. Tuh lihat awannya udah mendung, guys. Ya, itu dia perbedaan gendola dan binahong. Dan yang di video ini adalah gendola. Oke? Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya di Malena Channel. Jangan lupa Malena Channel untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe.